Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, sekarang saya ada di sebuah masjid. Ini namanya Masjid Baitus Solihin. Ada di Desa Gundih, Geyer, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Saya singgah ke sini kebetulan pas waktu sholat maghrib, karena saya sedang dalam perjalanan dari Kudus ke kota Solo. Masjid ini ada di sebelah kanan jalan, kalau kita dari kota Purwodadi menuju Solo, di kanan jalan. Dan ini menurut saya sih relatif jauh dari perkampungan, karena rumah-rumah penduduk agak jauh dari sini, jarang-jarang rumahnya. Tapi masjidnya alhamdulillah bagus sekali. Bisa teman-teman lihat masjidnya besar, bersih. Nih, bagian mihrabnya begini. Ada AC-nya, cuman sekarang lagi tidak dinyalakan. AC-nya 2, 1, 2. Kemudian ada kipas anginnya, 2 lantai di atas untuk jamaah putri mungkin. Bagus masjidnya. Bagian depannya. Ada jendela kecil. Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Di mimbar ada angka 1439. Mungkin ini waktu pembuatan mimbar mungkin ya. Atau masa apa ya, 1439. Masjidnya. Tadi di luar gerimis teman-teman. Ya saya menyempatkan sholat di sini. Sholat maghrib sekaligus jamak sholat isya. Ya kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan Allah ridho melindungi dan menyelamatkan kita semua dunia akhirat ya. Bagus kan masjidnya, luas dan bersih. Desainnya desain lama tapi bagus. Sini ada AC lagi. Oh berarti AC-nya ada nggak cuma 2 nih, ada 4. Ini tiangnya besar, mungkin 2 pelukan laki-laki dewasa ini tiangnya. Barang bawaan saya, isinya ini oleh-oleh, apa nih itu? Oh, oleh-oleh khas Makassar. Coklat. Ayo kita keluar. Ada kotak amal dari kayu. Serambinya yang di luar itu bagus juga. Ada kulkas untuk sedekah. Monggo minum. Adab makan minum. Awali dengan basmalah. Pakai tangan kanan, duduk, habiskan, jangan dimubadirkan, jangan disisakan. Akhiri minum dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian sampahnya dibuang pada tempatnya. Bagi yang mau sedekah air minum bisa langsung isi. Tempeli begituan teman-teman. Masjidnya bagus. Hitung nggak teman-teman tadi tiangnya ada berapa? Nih diulang ya, hitung ayo tiangnya ada berapa? Tiang di ruang dalam. Dah.
Thank you.